Saya nak minta sikit landasan untuk saya amat sokong tema yang Mak bawa, iaitu amat penting walaupun kita sudah lebih 50 tahun merdeka. Amat penting kita terus kekalkan pupuk perpaduan. Tapi sebelum itu, izinkan saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat tenang naik Presiden PAS. Bukan itu saja, pasukan Yang Berhormat menang dapat menghapuskan ini. Kita bimbang takut masuk makhluk klon, virus klon tu ya, yang boleh merosakkan PAS kepada pimpinan ulama. Syabas kepada Yang Berhormat, pasukan Yang Berhormat yang menang. Syabas. Tapi perubahan pun kita buat dah banyak buat. Surat Agung pun dah buang, dia buat yang baru. Sebab itu pun dah hapuskan potensi klon yang masuk ni. Jadi Yang Berhormat, saya balik pada isu yang baik tadi. Adakah Yang Berhormat nampak? Tadi Yang Berhormat katakan lepas 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, masih lagi kita penting mumpuk perpaduan. Itu saya setuju. Bermakna ada baiknya, mungkin all party ke apa, tengok di mana kesilapan kita sama di pilih. Yang Hormat Rompin, sekejap Yang Hormat. Sekejap. Duduk dulu sebentar. Yang Hormat Kulakerai, Yang Hormat Persenarai, dalam senarai ahli parlimen yang diperintah keluar pagi ini, sehingga 2 hari akan datang, termasuk hari ini, saya minta Yang Hormat keluar daripada dewan. Nanti Yang Hormat, lepas saya hujah, saya jumpa Yang Hormat, saya cerita dengan apa saya beritahu kepada dewan. Takut Yang Hormat tak dengar. Ya. Saya akan pakai handset lah. Saya rasa handset. Keluar Yang Hormat. Selamat bercuti Yang Hormat. Boleh balik kawasan. Balik urai. Terima kasih tuan-tuan. Saya nak balik kepada saya. Sebentar Yang Hormat. Saya ingin maklumkan, mungkin ada yang tak perasaan mereka digantung. Yang Hormat Bukit Gantang, Yang Hormat Beruas, Yang Hormat Taiping, Yang Hormat Pokok Sena, Yang Hormat Pedang Serai, Yang Hormat Kuala Selangor dan Yang Hormat Kuala Kerai. Itu senarainya. Kerana pemakaian tak mengikut peraturan parlimen. Nak cuba dalam kata internet kan lain cerita. Saya pun masuk internet, lain dah cerita dah. Itu on record. Tak tahu, tanya Timbalan Presiden PAS yang baru. Dengan mandat, yang dapat mandat baru pula dah 3 tahun. Tapi yang saya kena ulang untuk mandat ini, yang baru dapat, takut yang lain tu, dia takut dia ke lain perginya masuk. Itu saya minta maaf, saya minta maaf. Dah minta maaf, ke lain sikit. Betul, saya setuju Mak tadi. Mengapa selepas 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 50 tahun, mengapa lagi kita bercakap tentang perpaduan? Saya setuju. Adakah elok kita kaji kembali sistem pendidikan kita? Mungkin di sekolah-sekolah itu, kita tidak menolak bahawa boleh ada sekolah-sekolah etnik masing-masing. Itu tak menolak. Mungkin patut ditanamkan juga, walaupun apa jenis saluran sekolahnya, kerajaan ke, yang apa itu, mengikut kaum sendiri ke, itu tak apa, teruskan. Itu hak dalam perlembagaan mereka. Tapi mungkin kita tanamkan sikap perpaduan sekolah-sekolah itu. Mungkin hanya sekolah kerajaan saja, sekolah swasta tidak. Kita tidak menolak, bukan menolak, itu hak lain pelabuhan, kita hormati. Tetapi mungkin kaji kembali, mungkin dipupuk di sekolah itu, jangan tunggu lepas 11 tahun baru pupuk perpaduan. Ini saya sokong pandangan Yang Berhormat Dandi. Termasuk sekolah swasta yang dia punya oleh PAS juga. Terima kasih, Datuk. Mula-mula cakap tadi, Rompin ni macam negarawan. Sokong perpaduan. Tapi bila masuk tu, jadi pakar pecah belah. Jadi terima kasih atas pandangan itu, dan memang Datuk dan Pertua, saya rasa kita punya satu masyarakat yang cukup unik, anugerah ilahi, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di Malaysia ini. Saya rasa konsep yang kita nak pakai adalah unity in diversity, ya, dengan izin. Kita tidak boleh, contoh tadi masa waktu senggang kita melihat ada orang Cina duduk di kelompok mereka, orang Melayu duduk di kelompok mereka, kedai-kedai kopi begitu juga. Saya rasa itu nature, itu fitrah yang tidak boleh kita hapuskan. Tapi yang penting, saya setuju tadi, Rompin juga bersetuju bahawa yang penting kita melihat satu pengabaian tentang teras perpaduan itu yang diajak oleh semua agama. Saya rasa ini satu common interest yang kita boleh kongsi. Sebab itu saya memang bersetuju, kalaulah, sebab itu saya minta supaya ada penyata Muhyiddin. Kalau Hishamuddin gagal tak apa,
ada penyataan Mohidin yang akan datang, akan keluar dengan suatu penyataan yang lebih bertanggungjawab. Bagaimana kita melihat aspek ini perlu ditanam di peringkat sekolah. Agama masing-masing mengajar tentang perpaduan. Tidak ada agama yang mengajar tentang permusuhan. Oleh itu kita melihat suatu modul baru mestilah digubal oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Dan saya untuk kesekian kalinya mempelawa dan bersedia sekiranya kami dipanggil oleh mana-mana pihak, hatta pihak kerajaan pun, untuk kita berkongsi pemikiran kita bagaimana satu modul yang lebih bertanggungjawab yang mesti kita wujudkan dalam suasana Malaysia hari ini. Sebab itu saya yakin dan percaya kalau kita ikhlas dan kita penuh bertanggungjawab, kita boleh memberikan suatu bentuk pemikiran yang lebih segar untuk rakyat Malaysia, untuk kita berkongsi pengalaman kita terhadap isu ini. Akhir sekali, Datuk, saya pun tidak mengambil masa panjang dalam 2 minit, ia tentang hikmat sosial ini. Dan saya juga menawarkan di atas nama PAS pada hari ini, insyaAllah, tanpa prejudis, bahawa kami ada pasukan unit amal yang kami pupuk, yang kami latih, yang kami berikan mereka satu doktrin di luar jangkauan politik dan nisa di peringkat wanita, yang kita tidak ajar pada mereka tentang ekstrim politik. Kita mengajar mereka tentang hikmat masyarakat, tanggungjawab kepada masyarakat, memberikan perkhidmatan kepada masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Dan alhamdulillah, saya rasa di pihak kerajaan pun saya pernah mendengar ada satu pujian yang diberikan pada unit amal di waktu bencana alam, waktu kemalangan, di waktu mana-mana pun mereka telah berjaya untuk melangkaui jangkauan politik ini dan mereka benar-benar telah menjadi satu pasukan amal. Oleh itu kami menawarkan kalau ada mana-mana peserta PLKN yang didenda ini supaya bersama unit amal dan insyaAllah kita bina moral mereka, integriti mereka atas nama memberikan kebaikan kepada negara, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Adalah Muhammad, masyarakat ditangguhkan hingga jam 2:30 petang nih.